Tekken Bloodline Review, sajikan animasi martial arts seru bagi penggemar Tekken. Tekken merupakan salah satu fight game franchise terpopuler yang masih eksis hingga saat ini. Lepas dari kesuksesan game dan fandom yang setia, belum banyak project adaptasi film Tekken yang didiskusikan dengan benar. Tekken The Motion Picture menjadi OVA pertama tahun 1997 yang menerima banyak kritik dari penggemar gamenya, mulai dari cerita yang membosankan, penulisan karakter yang payah, hingga art style yang tidak memenuhi ekspektasi. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada tahun 2009 silam, Hollywood pun tidak kapok mengadaptasi game anime sajian film yang payah dan sama sekali tidak setia dengan materi sumbernya. Tekken menjadi film bahasa Inggris pertama dari game ini yang menurunkan martabat Jin Kazama sebagai protagonis dalam lore Tekken. Dua adaptasi lainnya memasuki era 2010-an. Ada animasi 3 dimensi Tekken Blood Vengeance tahun 2011 dan live action Jepang Tekken 2 Kazuya Revengers tahun 2014. Dengan berbagai project yang flop dan nanggung dari franchise game ini, harapan kita pada Tekken Bloodline tahun 2022 Netflix original tidak terlalu tinggi, namun tidak mengikuti jejak pendahulunya. Ada harapan baru untuk bangkitnya era Tekken sebagai serial adaptasi game layak tonton di Netflix. Tekken Bloodline mengadaptasi plot dari road game Tekken 3 yang fokus pada konspirasi Heihachi Mashima. Dan perkembangan karakter Jin Kazama hanya terdiri dari 6 episode perdana dengan durasi 20 menitan per episode. Serial animasi ini memiliki fast cerita yang cukup cepat, di mana 2 episode pertama fokus pada 2 karakter utama, Jin dan Heihachi. Kemudian akhir episode 2, turnamen King of Iron Force yang menjadi panggung utama dalam Tekken langsung diumumkan. Sisanya, kita akan dimanjakan dengan berbagai pertarungan dan duel yang dinanti-nanti oleh penggemar game Tekken. Meski dengan perkembangan plot yang sangat cepat, nyaris terasa instan, Tekken Bloodline menyajikan naskah yang masih layak tonton. Setidaknya penulis naskah paham benar, para penggemar Tekken juga sudah tidak sabar dengan perhelatan King of Iron Force. Dalam slot cerita yang sangat terbatas, setiap karakter masih berhasil dipresentasikan dengan layak. Mulai dari Heihachi dengan motivasi misteriusnya hingga Jin Kazama yang akhirnya dipresentasikan dengan baik dalam proyek adaptasi sinematik. Kita bisa melihat masih banyak potensi plot dan karakter arc dalam Tekken Bloodline yang bisa dikembangkan di musim-musim berikutnya jika memang ada. Interaksi antara karakter juga menjadi bumbu yang pas, terutama persahabatan Ji, Hua Warang, dan Ling Hiu. Tekken Bloodline memiliki banyak elemen produksi dan aset yang memanjakan penggemar Tekken, mulai dari desain karakter yang diadaptasi menjadi 2 dimensi anime, namun masih memiliki kesamaan kostum hingga tampilan fisik dengan versi HD 3 dimensi dalam gamenya. Musik yang dikomposisi oleh Rei Kondo juga memiliki vibe yang sesuai dengan signature game ini. Rei Kondo sendiri juga telah terkenal sebagai komposer musik untuk game Bayonetta, Mario Party, dan Fire Emblem. Elemen yang menjadi kekuatan utama dari Tekken Bloodline adalah eksekusi genre martial arts-nya yang maksimal, dalam akurasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan gamenya. Bagi penggemar Tekken yang sudah memainkan gamenya selama bertahun-tahun, dijamin akan puas dengan sajian animasi martial arts dalam serial adaptasi ini, mulai dari idol mode atau kuda-kuda karakter, gaya bertarung, combo, hingga jurus utamanya sangat mirip dengan gamenya.
Inilah yang sudah dinanti-nanti dari adaptasi Tekken selama ini. Satu kritik dari art style serial animasi ini adalah teknik shading segitiga simetris yang aneh dalam setiap frame-nya. Rekomendasi juga buat yang baru mau nonton serial ini, akan terasa lebih mantap jika settingannya dubbing-nya diubah menjadi Jepang. Meski settingan Netflix menunjukkan bahwa dubbing Inggris yang original, padahal Tekken Bloodline disutradarai oleh Yoshikazu Miyao dan diproduksi oleh studio Jepang Studio Hibari. Dengan karakter-karakter dan latar belakang utama Jepang, dubbing Jepang akan terasa lebih mantap dan otentik. Proyek adaptasi film atau serial game sudah bukan hal baru lagi di industri hiburan. Namun, hingga saat ini masih banyak proyek adaptasi game menjadi film atau serial yang gagal. Tekken sendiri saja telah merilis 4 film animasi dan live action di setiap dekade. Namun, baru pada tahun 2022, mereka paham proyek adaptasi seperti apa yang diinginkan oleh penggemar Tekken. Sebagai franchise fighting game, sebetulnya penggemar tidak meminta banyak hal. Kita hanya ingin melihat eksekusi material arts yang sama dengan gamenya, kemudian dibungkus dengan naskah berplot yang sebetulnya juga sudah disediakan oleh materi sumbernya. Karena kita masih tetap ingin melihat fighting scene yang sinematik, bedanya kali ini kita bukan player, namun penonton. Meski jauh dari dalam segi produksi, jika dibandingkan dengan Arkane, serial animasi adaptasi game League of Legends, Tekken Bloodline, masih bisa bergabung dalam kategori yang sama. Serial animasi adaptasi game terbaik di Netflix saat ini. Yang membedakan kedua proyek adaptasi game ini sebetulnya hanya budget Arkane. Jelas memiliki budget yang lebih tinggi, Riot juga memilih untuk totalitas dalam world building dan kompleksitas naskah. Dengan sabar membangun cerita dari nol, sementara Tekken dengan segala keterbatasannya, mungkin jalur instan yang pas dengan fokus menyajikan materi material arts. Pada akhirnya, tingkat keberhasilan proyek adaptasi game menjadi film atau serial terletak pada adaptasi genrenya. Sebagai adaptasi fighting game, Tekken Bloodline akhirnya telah memberikan apa yang selama ini diinginkan oleh penggemar Tekken. Panggun dan pondasi yang kuat untuk berbagai sekuen adegan bertarung yang sama dengan gamenya. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!